Sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah tergenang banjir akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hari. Dari informasi yang beredar disebutkan wilayah seperti Tanjung Mas hingga kawasan industri Kendal mengalami banjir. Air berwarna coklat tampak menggenangi jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Permukaan air tampak sangat tinggi hingga menyentuh kap mobil. Sejumlah pengguna jalan pun terpaksa menepikan kendaraannya untuk mengamankan diri. Sebelumnya, pemerintah Kota Semarang mengakui bahwa persoalan drainase masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan untuk penanggulangan rob dan banjir di Kota Atlas. Menurutnya, penataan dan pembangunan drainase akan dilanjutkan tahun depan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan Pemkot Semarang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kunjungi website resmi mitrapos.com.